Teruntuk kalian bertiga, sahabat dari para netizen Indonesia, gua saranin lebih baik kalian segera menyerahkan diri. Karena dalam waktu 1 kali 24 jam, apabila kalian tidak menyerahkan diri, kalian akan tahu akibatnya. Sudahlah, kita semua sudah tahu kalian berada di mana sekarang. Saya juga sudah tahu alamat kalian dari teman saya dari Anonymous. Salah satu kawan Anda, yaitu Apung RP atau Egy Rian Prayoga, tadi siang hari ini sudah diinterogasi. Dan semua pertanyaan-pertanyaan dari para netizen itu sudah dijelaskan lengkap. Dan by the way, sekarang teman kalian si Apung RP itu sudah jadi gemoy ya. Hey Linda, sudahlah, bawa suamimu Egy itu ke pihak yang berwajib sekarang jika kamu masih mencintai dan membutuhkan suamimu, daripada suamimu nanti akan secara paksa. Dan juga untuk kalian berdua, Andi dan juga Dani, seharusnya kalian sudah menyerahkan diri dari awal sesuai dengan niat kalian, tetapi mungkin kalian memilih jalan yang lain. Untuk Saka Tatal, sangat disayangkan sekali ternyata kamu masih berani berbohong di depan media dan di seluruh hadapan netizen Indonesia tanpa kamu sadari bahwa ada beberapa orang yang memiliki bukti bahwa kamu pasti mengenal. Jika kamu tidak mengenal, tidak mungkin kamu berada di foto ini. Umur kamu sudah 24 tahun, dan sekarang kamu bisa dihukum dan dikenakan pasal sesuai dengan umurmu yang sudah dewasa sekarang. Dan itu berlaku untuk kamu nanti. Intinya pilihan itu ada di tangan kalian, dan gue yakin kalian pasti ingin memilih yang terbaik untuk kelanjutan hidup kalian. Selamat menempuh hidup baru di suasana yang baru. Tidak ada niat untuk nyerahin diri, tapi dua pelaku ini pengen nyerahin diri tapi ditahan oleh orang tua dari otak si pelaku ini. Ketika si dua orang ini nyerahin diri, otomatis si otak pelaku ini yang notabene anaknya akan masuk atau terseret, bisa mengancam karirnya bahkan jabatannya. 50-50, karena bapak dari otak si pelaku ini yang jelas sedang sibuk ya, meminta atensi dari yang di atas untuk nge-backup anaknya agar tidak terungkap. Pesan aku buat orang tua si pelaku utama adalah, ketika anakmu melakukan kesalahan, apalagi menghilangkan nyawa seseorang, jangan kau bela. Tapi seperti apa ciri-ciri pelaku yang masih buronan? Benarkah foto-foto yang disebar dalam daftar pencarian orang tidak cocok dengan ciri saat ini? Ciri-cirinya kurus, agak tinggi, sekitar gak nyampe 180. Ciri-ciri DPO yang beredar saat ini adalah ciri-ciri di tahun 2016. Yang namanya laki-laki itu pasti setiap waktu itu pasti berkembangnya pesat ya. Nah, yang aku lihat adalah ciri-ciri saat ini. Sekarang depresi, awalnya mereka masih santai aja karena sempat viral. Awalnya waktu itu terjadi, mereka ke Jakarta beberapa hari. Terus ke Jawa Barat, ke salah satu gunung. Sempat ke daerah Jawa Tengah. Terus ke Jakarta lagi, dan sempat ke daerah Lampung. Sempat bertiga. Setelah sekian lama mereka berpencar, dan sekarang mereka keluar dari Jakarta, dan itu bertiga lagi, dan di sekitar Pulau Jawa. Dan itu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kejadian itu terjadi pada tahun 2016. Tadi selesai sholat subuh, saya berusaha untuk masuk
di tahun 2016 dan saya permisi kepada almarhumah, kepada almarhum juga. Dan di situ saya digambarkan. Jadi pada tahun itu dikatakan semuanya tertangkap. Semua tertangkap. Karena memang coklat itu bukan pekerjaan yang sulit. Untuk kasus Subang aja udah pakai trick and trips yang dari awal sudah tahu, tapi saya nggak mau bikin ya fitnya itu. Udah pasti yang melakukan orang yang dekat dan kenal gitu ya. Begitupun ini gitu, dan itu aja yang pakai trik aja ketemu gitu ya kan, sama coklat akhirnya. Apalagi ini cuma lingkaran geng motor. Jadi pada tahun 2016 itu saya nggak tahu ya benar apa salah. Saya nggak tahu karena itu digambarkan. Saya hanya berusaha untuk masuk di tahun 2016 saat itu ya. Terus saya izin sama almarhumah dan almarhum. Jadi dikatakan sama almarhumah itu semuanya ketangkep. Ya. Tapi di saat persidangan semuanya tidak dihadirkan. Ya. Status sebagai saksi yang tiga itu bisa jadi tersangka tapi tidak dihadirkan karena pasti ada hal tertentu. Nah, kenapa dibikinnya suatu film dan tahu ceritanya? Karena sudah menceritakan gitu loh kronologis sebelumnya kejadiannya seperti apa, walaupun ada tambahan ya bumbu-bumbu sebagai untuk media film supaya lebih gimana gitu, dengan izin, tentunya dengan izin dari keluarga korban. Kenapa? Kan udah klarifikasi sama coklat ya bahwa salah satu korban itu adalah keluarga coklat juga. Pada saat itu sudah pasti tahu kronologisnya, tapi orang tua bapaknya almarhum ini tidak bisa bertindak gitu loh. Pasti ada sesuatu hal tertentu gitu kan yang bikin beliau ini gak bisa bertindak saat itu. Dan saat ini bekerjasama dengan rumah produksi untuk mengungkap gitu, untuk membuat suatu keadilan. Jadi yang tadi saya berhubungan dengan almarhumah, dengan almarhum ya, yang digambarkan jadi seperti itu. Orang tua dari almarhum itu ingin suatu keadilan. Tapi ingat ya, jangan dilakukan tembak di tempat. Dan saya minta ini kepada coklat, terbukalah, jangan dilakukan tembak di tempat. Karena kita sebagai masyarakat yang awam, sangat sekali awam, nggak mau ini terjadi. Karena apakah benar orang tersebut yang dianggap yang nanti setelah tembak di tempat nggak taunya mohon maaf ya kena sasaran terus jadinya meninggal gitu ya, kecuali tembak di kaki ya kan gitu. Kalau sampai meninggal kan kita nggak tahu benar apa nggak yang ditembak itu adalah yang bersangkutan gitu kan. Jadi sekali lagi, saya tidak tetap yang video saya yang awal yang saya bilang sudah tertangkap itu terjadi di tahun 2016, dan itulah yang digambarkan ke saya. Berkali-kali saya tadi berdoa lagi gitu ya, saya coba masuk di tahun 2016 itu tetap pada tahun itu mereka semua tertangkap, tapi karena ada sesuatu hal itu tidak bisa diproses mereka itu. Itu. Sehingga sekali lagi saya katakan, orang tua dari almarhum itu ingin menuntut keadilan.
apa yang dilakukan mereka terhadap anaknya. Itu yang saya lihat. Kenapa harus pakai kekuatan netizen? Harus rame dulu. Karena kalau secara pribadi menuntut kembali, melaporkan kembali kasus ini diangkat, tetap tidak akan terjadi apa-apa. Digunakanlah suatu rumah produksi untuk mengangkat kisah ini dan dibikinlah rame dengan kebutuhan marketing. Ya. Dilakukan sesuatu hal, makin rame kan? Jadi semoga apa yang dilihat di gambaran di saya ini itu benar adanya gitu. Ya. Sampai hal ini rame menjadi kembali kan, rame kembali. Karena kita semua tahu lah, kalau kita bikin satu laporan, lapor begitu aja ya kan, itu prosesnya sangat lama gitu loh, tanggapannya sangat lama. Itu apalagi kan coklat udah memberikan klarifikasi ya, salah satu korban itu adalah orang tuanya juga coklat, dan pada saat itu masih belum tinggi lah, dan mungkin sekarang udah naik ya, tapi tetap kalah power juga dan nggak bisa mengusut gitu loh. Gak bisa berbuat untuk keadilan, gak bisa. Dibuatlah sesuatu yang harus bikin rame nasional. Supaya keadilan itu ada. Itu maksud video saya yang pertama. Saya berkali-kali tanya terus gitu. Dan tadi selesai sholat subuh, saya coba masuk di tahun 2016. Dan saya permisi dengan almarhum. Tetap jawabannya tadi seperti itu. Ya, jadi minta keadilan. Karena ditangkap bukan diproses, tapi dilepaskan. Jadi, kita tunggu aja kasus ini selanjutnya akan menjadi apa. Yang jelas, satu hal yang saya minta dari rumah produksinya, penghasilan yang sangat besar, jangan lupa untuk memberikan hasilnya kepada keluarga yang ditinggalkan, yaitu kedua orang tuanya, neneknya, supaya ekonomi mereka itu berubah. Sekarang setelah dibagi, mungkin setelah penghasilan dibagi dua dengan pihak yang menayangkan ya, masih sekitar bersihnya rumah produksi tersebut ya, mungkin masih sekitar 60 miliar. Tapi ini akan terus beranjak gitu loh, akan terus beranjak, naik terus pendapatan. Mungkin bisa tembus di atas 100 miliar untuk pendapatan pendapatan rumah produksi tersebut. Kalau dibilang ada biaya produksi dan promosi, saya kan orang produksi gitu loh. Jadi dengan pemain yang ada di dalam di dalam itu ya, yang bermain semua, kita bisa menaksir lah berapa biaya produksinya, ya kan? Biaya promosinya juga berapa gitu. Saya rasa memberikan sekitar 2 miliar atau 2,5 miliar kepada pihak keluarga yang bisa merubah nasib mereka, itu gak akan merugikan dan tidak akan membuat rumah produksi itu menjadi hancur, tidak, justru akan menjadi naik. Tapi jika kalian zolim, tidak memberikan sebagaimana mestinya, itu akan berdampak.